Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini kita akan mereview polisher elektrik produk dari Benz, tipenya BZ8218. Produk seperti ini, ya, ini adalah polisher 7-in, dijual di Perkasa Teknik dengan harga di 600 ribuan. Seperti biasa, untuk link pembeliannya saya sudah siapkan di kolom deskripsi. Ini adalah polisher yang bentuknya model-model kayak bor gitu ya. Jadi banyak juga beberapa produk model seperti ini dipakai juga untuk mixer, tapi tentunya beda ya. Tetapi memang alat-alat seperti ini mempunyai RPM yang lebih rendah dengan torsi yang lebih tinggi. Untuk polisher produk Benz ini ada dua tipe ya. Ini tipe yang modelnya kayak bor seperti ini. Ada juga model 7-in yang seperti angle grinder, tetapi besar ya, kayak grinder 7-in. Jadi ada dua tipe. Dan kali ini kita akan mereview yang model gun ya, model pistol semacam ini yang seperti bor. Kira-kira seperti apa performa dari Benz polisher ini? Kita akan mengujinya di video ini. Untuk packagingnya seperti ini ya guys ya. Ini pada penyok karena kemarin pengiriman dari Semarang. Benzwork ya, premium series polisher, ergonomis dan heavy duty. Kita langsung buka. Di dalamnya kita mendapatkan pad ya, tatakannya ini ukuran 7 inch. Kemudian ada juga aksesoris woolnya ya, seperti ini guys ya, halus. Ada handle, buku petunjuk, terakhir unit. Oh, ini ada juga kunci ya. Ini apa nih? Oh, kartu garansi. Garansi diberikan selama 3 bulan apabila ada kerusakan yang disebabkan selama masa produksi barang atau cacat produksi. Lokasi service center ada di Jalan Bungur Besar Raya, nomor 55 Kemayoran, Jakarta Pusat. Kemudian kita akan lihat untuk spesifikasinya. Untuk power consumption ya, di 570 watt, RPM 2000. Diameter disknya untuk padnya ya di 180 mm atau 7-in, 220 volt. Electric polisher untuk tipenya BZ8218. Desain Jerman, made in China. Ya, kalau dilihat build quality-nya lumayan guys ya. Untuk sebuah produk yang berharga sangat terjangkau. Dilengkapi dengan variable speed di bagian belakang. Dan trigger, lock button, ini reversible ya, kiri kanan. Ini ada knob 2 ya untuk penggantian karbon brush. Dan kita akan coba pasang untuk handle-nya. Nah, ini tidak dilengkapi spindle lock. Jadi modelnya menggunakan kunci seperti ini. Dan kita bisa kencangkan cukup dengan menggunakan tangan. Iya. Kita akan coba mulai dari RPM 1. Kemudian saya naikkan ya. 2, 3, 4, 5. Untuk tertingginya di 1719 RPM. Tanpa beban di 223 RPM. Oke guys, kita akan langsung untuk menguji performa dari Benz Polisher Premium Series. Ini Anda bisa lihat ya, banyak sekali jamur-jamur kaca. Ini pada sinar lampu nih kelihatan pantulannya. Jamur-jamur kaca di sekeliling kaca mobil depan ini. Maklum ya, udah 1 tahun. Nah, ini jamur kelihatan. Kita akan langsung untuk mengujinya. Dalam paketnya kita hanya mendapatkan yang wool seperti ini ya guys ya. Kemudian saya akan gunakan pad busa yang halus ini untuk memoles ya. Saya menggunakan glass polish. Saya akan coba menggunakan speed 1 dulu ya. Kayak apa? Sebelumnya saya pasang dulu guys ya, untuk handle sebelah kiri biar lebih jos. Yes.
Kemudian kita akan coba bilas ya. Saya menggunakan yang wool. Kalau ini saya beli sendiri nih untuk yang busa ya. Ini kita bisa tali. Jadi ini guys ya, beda banget sama tadi. Ini jamur-jamur titik-titik, jamur kaca ini udah nggak ada guys. Licin ini, kayak pipi perempuan ini. Licin. Si Fajar ketawa guys. Licin nggak Jar? Mantap. Nah, tadi di sini kan banyak banget titik-titik nih. Ini udah nggak ada guys. Joss banget ini ya, dengan 500-an ribu aja udah bisa begini. Kita udah bisa ngesalon sendiri mobil kita nih guys. Oke guys, tadi kita sudah sama-sama saksikan pengujian dari Benz BZ8218. Sebuah Polisher dengan harga yang sangat terjangkau. Dalam pengujian tadi, saya coba memoles satu panel dua panel untuk mobil saya. Semuanya nggak ada masalah, lancar. Dan menurut saya, alat ini sudah sesuai ya. Sudah sesuai dengan fungsinya, sudah sesuai dengan harganya. Jadi ini memang sebuah alat yang ekonomis. Kalau Anda menginginkan sebuah Polisher yang berharga terjangkau, kemudian ini juga ada garansinya ya, saya pikir produk ini bisa menjadikan pilihan buat Anda. Dalam paketnya ini juga sudah cukup lengkap ya, ada padnya juga, kemudian kita sudah termasuk wool ya untuk yang finishing. Paling Anda tinggal menambah pad yang busa, sehingga kita ada dua ya. Busa itu setahu saya juga ternyata ada dua atau tiga macam
untuk yang kasar, yang medium, dan yang halus. Dalam pengujian tadi, saya hanya menggunakan dua macam pad untuk busa dan wool bawaan dari paket pembelian Benz. Pastikan Anda follow untuk Instagram dari Perkasa Teknik, juga follow untuk Tokopedia di marketplace ya. Di sana banyak sekali promo-promo menarik yang bisa Anda dapatkan. Sekian video review ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Omayi, Abang-Abangan Channel.